saya di channel Jason JT Kuliner. Jadi sekarang saya mau mereview soto Betawi dari sop kaki kambing dan sop iga Supri Jangkung. Jadi ini letaknya ada di Arif Rahman Hakim tempatnya. Ini soto Betawinya dikasih juga linjo, acar, dan jeruk limau. Jadi ini soto Betawinya pakai lauk daging paru dan lauk daging sapi ya. Pakai paru dan juga daging. Jadi kalau tergantung lauknya harganya. Kalau lauknya seperti saya pakai paru dan daging sapi, harganya 35.000 ini soto Betawinya. Jadi sekarang enggak usah lama-lama, mari kita cobain seperti apa rasa soto Betawi dari sop kaki kambing dan sop iga Supri Jangkung. Balik bersama saya di channel Jason JT Kuliner. Jadi sekarang saya mau mereview soto Betawi dari sop kaki kambing dan sop iga Supri Jangkung. Jadi ini letaknya ada di Arif Rahman Hakim tempatnya. Ini soto Betawinya dikasih juga linjo, acar, dan jeruk limau. Jadi ini soto Betawinya pakai lauk daging paru dan lauk daging sapi ya. Pakai paru dan juga daging. Jadi kalau tergantung lauknya harganya. Kalau lauknya seperti saya pakai paru dan daging sapi, harganya 35.000 ini soto Betawinya. Jadi sekarang enggak usah lama-lama, mari kita cobain seperti apa rasa soto Betawi dari sop kaki kambing dan sop iga Supri Jangkung. Oke guys, jadi sekarang kita mau mencoba soto Betawinya. Kita coba ya. Kita coba soto Betawinya. Ini nggak termasuk nasi ya, 35.000. Makan sih ya. Kalau menurut saya soto Betawinya ini masuk top market top. Rasanya ini benar-benar khas bumbu santannya. Dan gurih. Dan kuahnya soto Betawinya ini juga ada sedikit pedas-pedas sedikit gitu. Dan juga kalau saya termasuk enak kalau dimakan pas malam-malam gitu. Dan juga kasih tomat supaya lebih enak lagi. Dan dagingnya ini juga nggak alot ya, empuk, jadi enak. Menurut saya soto Betawinya di sop iga kambing dan sop kaki kambing dan sop iga Supardi Jangkung termasuk cukup rekomend menurut saya. Dari segi rasa saya beri nilai 9/10. Sekarang kita kasih jeruk limau.
Dan tekstur dagingnya ini suka kenyal, jadi enak. Kemudian soto Betawi di sini termasuk khas rasa sotonya. Rasa Betawinya benar-benar khas gitu. Dan kalau tambah acar jadi lebih enak lagi. Dan dagingnya dia juga masih nggak pelit, masih cukup banyak. Ya kasih sambal sedikit. Nah, pada dasarnya di soto Betawi ini sudah ada pedas, tapi saya tambahkan sedikit sambal ya. Perpaduan antara rasa sambal dan humus santannya maksudnya cukup enak. Humus sambalnya enak. Rasanya memang cukup pedas. Sekarang udah habiskan soto Betawinya. Sampai sini saja, jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Jika punya saran konten, tinggal komen aja di bawah ya. Saya Nara Cicite. Halo guys, balik bersama saya di channel Jason Jito Kuliner. Jadi sekarang ini saya sudah ada soto Betawi dari restoran Jangkung. Jadi ini soto Betawinya bisa dilihat. Kita buka ini. Ini di sini sudah dikasih krepek blinjo, acar, dan juga sudah dikasih jeruk nipis. Dan ini soto Betawinya. Jadi sekarang nggak usah lama-lama, mari kita review soto Betawinya. Yuk, ulang lagi. Kenapa? Hello guys, balik bersama saya di channel Jason JT Kuliner. Jadi sekarang saya mau nyobain soto Betawi dari Cepot Jangkung, dari Jangkung sop iga dan kambing. Nah, ini saya beli soto Betawinya. Ini soto Betawinya, dan di soto Betawinya ini juga dikasih krepek blinjo, dan juga ada dikasih acar dan jeruk nipis. Jadi ini